parah banget. Tahu gitu nggak kesini aku, ampun jalannya guys. Berjam-jam nih lewat jalan rusak gini nih. Padahal ini pula apa pantai paling terkenal ini di sini nih. Ada jalan lain mana? Nanti coba pulangnya lewat sini atau ada jalan lain. Kita tanya dengan detail nanti sama orang-orang. Kalau ke arah Cidaun itu lewat kecamatan mana saja. Sini banyak cabangnya walaupun di kampung ini loh jalannya guys. Kita udah nyampe guys. Di depan itu pantainya. Bener gak? Ada tulisannya gak kak? Gak tahu. Ini jalannya parah banget guys. Kayak gak diperhatikan gitu sama pemerintah nih. Kasihan nih wisata di sini jadi sepi, tuh banyak sekali hotel, banyak sekali penginapan. Bahkan ada hotel bintang 3 kayaknya di sini nih. Tapi kok jalannya begini, ya males lah si wisatawan. Ah, itu dia, ada tulisannya. Konservasi penyu. Ayo kita lihat penyu deh. Ini dia, sini kah? Oh. Empat orang. Berapa? 50.000, Pak. Sama jasa pengiriman mobilnya 50.000. Makasih. Terima kasih, Pak. Terus tempat penyunya di mana? Di Karangjaya sih. Ya. Ini. Sini aja kita parkir sini. Yo. Iya Pak, di modip. Ini Pak. Sama kadang saya suka dimasukin ke ini Pak, bukit telur habis. Di mana itu? Telur habis terus batu batik, Pak. Batu batik telur habis. Taman Pandan, tanah lot 4 spot Bapak kena posisi itu kalau ke sana pasir putih. Di daerah mana itu, Pak? Ya. Di daerah mana? Kalau pasir putih di sebelah sini dekat, ya. Tapi Bapak kalau bawa pantai tanah lot yang seperti Bali itu di pintu yang pertama, itu kan ketutup sama perkebunan nih. Bapak pas pasti enggak tahu nih. Paling juga diantar sama saya di sini. Banyak di sini kan untuk berapa 12 spot tempat wisata dari Ceruk Cikaso sampai Pulau Punti. Sayangnya di sini jalannya jelek ya Pak. Iya gitu. Sama pemerintah nggak ada perhatikan nah, ini nih sayang ini. Nih. Nah, bisa. Ini sih ya. Albino. Oh ya, ada yang albino juga deh penyu deh. Albino. Kan nih, ini. Lihat, lihat yang lain dek. Ini yang bukan albino dek. Namanya penyu sisik. Ya, tapi si bentuknya si kepalanya juga seperti beo Pak. Ini loh dek, yang mendekat dek ini dek. Nah, dengar suara rame-rame dia mendekat terus, ya kan? Kenapa? Yang bergerigi yang itu, yang mana yang itu ya Pak? Ya. Itu, ini umur berapa tahun yang ini ya Pak? Kasih makan ikan ini Pak? Kasih sawi Pak. Makannya apa? Sawi. Sawi? Iya sawi. Oh iya deh. Bisa gerak-gerak laut. Gitu deh. Beda ya kalau penyu dengan kura-kura beda, segede gini bisa gigit deh. Jadi si ininya juga masuk nih si kepalanya ke cangkang. Tempat penetasannya. Kita keluar dari. Adik mau mandi sama penyu? Di sini ada tempat snorkeling juga. Nah ini kan sore Pak, mau nyobain Pak. Nanti Bapak bisa lihat ya sore.
Nah ini. Oh ini deh. Ini tukiknya, nggak boleh dipegang ya. Dia riskan dia masih. Dua bulan, 60 hari. 60 hari. Nah itu kan ada tanggal, tahun, bulan, ada pos berapa ada di situ. Security-nya ada yang nemunya apa di situ, security-security-nya. Buat perlekasan juga Pak. Ini mah nggak ada kosong Pak. Oh belum dipakai ini kayaknya. Belum dipakai, baru ini Pak. Jadi kita lihat sekarang. Ayo. Ini pemangsanya sini berjawab Bu. Gede-gede Bu. Oh masih terlemah. Kan kesini dia kore, dia ngambil gitu. Kalau nggak dijaga 24 jam ya. Banyak berjawab. Oh makanya dipagar tinggi gini. Dimasukin biawak nanti. Ya. Ini apa ini? Ini pantat laut ya. Bisa dimakan nggak ini Pak? Bisa. Oh bisa juga. Bisa dimakan juga. Ini kandungannya ini protein yang ini. Nah apa? Diabetes, jantung, ini direbus, ambil satu. Oh, datangnya ke sini ya penyunya ya, Pak? Nah, ini yang bekas-bekas telur nih semalam, Pak. Oh, yang gali-galian ini ya? Ya ini. Oh, sembunyi-sembunyi di sini, Dek. Ini yang asli ya, Pak, ya? Ini yang asli. Oh. Ya. Nah, ini yang terumbu karang ini, itu, Pak, lagi surut, tuh. Karangnya. Oh, yang kelihatan itu ya? Iya, terumbu karang di situ banyak itu terumbu karangnya. Kebut. Beraninya coba anak bayinya disuruh mandi di laut coba. Ya Allah. Enggak takut orang-orang itu, Rek. Kenapa kasih penyu, Dek? Nanti kita ke Sukamahadi, Dek. Berburunya ya. Weh, galinya di sini penyu belimbing. Weh. Oh, ini yang ada isinya. Sana untuk sana yang kosong. Yang kosong untuk apa ya? Untuk nipu kali ya, Pak? Wah, dalamnya gini, Dek. Tinggal deh, tidak dierami deh kalau penyu, kalau buaya didatangi lagi. Ayo wes hujan yuk. Bangunan kayak menara ini tuh apa ya guys ya, kayak apa ya ini ya, kayak mercusuar guys, untuk lihat kapal atau untuk lihat apa ini ya. Ada bangunan bagus ini. Ini dibangun bagus gitu ya Pak. Sayang aksesnya nih Pak. Orang yang bikin malas kesini tuh kayaknya aksesnya tuh. Naik turun gunung jalannya bagus, begitu naik turun gunungnya habis jalannya rusak. Itu kan dari Ciwaru, Bapak lewat Cibaru. Jadi apa kita tadi ya Kak? Di situ tuh apa, bekas penggalian emas Pak di situ. Oh. Yang banyak yang itu ya Pak, yang dari Bogor. Ayo, ayo. Yuk. Oke. Alhamdulillah.
Pak, kita lewat Jalan Raya Cilacap lagi. Jangan jalan Cilacap, jangan. Lewat mana? Jadi Bapak mah dari sini perempatan itu ambil kanan. Aku kalau jalan cepi terus kanan kiri hutan gini nih, inget di Sumatera guys. Karena di Sumatera jalannya besar tapi kanan kiri banyak hutan. Kalau di Sulawesi kalau yang hutan itu jalannya kecil gitu, sempit. Atau di Flores kali ya dek, jalannya belok-belok gini ya dek. Kenapa? 1000 keloan itu kalau di Flores. Eh, kenapa? Ada. Ada keloan 100. Yang ada di Sumatera kelo 44. Ini cerita apa sih? Cerita tugas tadi. Cerita dari tadi guys, tugas dari sekolah sulit-sulit katanya. Papa yang disuruh ngerjain aja katanya. Kecamatan kayaknya nih guys, rame kotanya. Gak wis nanti ayo. Enggak. Nanti aja. Main apa? Mainan apa 2000-an itu? Biasanya toko-toko. Oh, nanti kalau ada toko-toko yang ramai besar ya berhenti ya. Kalau pas kampung-kampung jalan pelan-pelan ada mainan enggak gitu. Melewati, yang digantung-gantung. Ini kami berhenti untuk sholat aja guys. Berhenti dulu. Pertama. Bang, ada pertama kah? Pertama kah ada nggak pertama? Pertama. Ada. Ada. Bukan pertalit ya, pertama. Ya pertama. Ya. Berapa? Di sini. Ya nggak apa-apa di sini, tapi pertamanya harus sebat sini ya. Ya nggak apa-apa. Ada nunggu di sini. Kakak bangunkan sholat kak, ayo. Adik nggak bawa mu kena tadi mobil. Kok nggak pernah sholat? Waduh, kayak apa ini? Nanti kalau tahu Bu Haji, kok buka Bu Guru ngaji gimana ya sholat yuk? Yo. Kan sudah papa belikan mu kena sendiri kok. Loh, papa kok yang bayar itu? Ayo, kakak bukan yuk. Kan sudah dibelikan mukon. Ayo bangun ta, wajib ta, sudah gede sholat. Harus bangun ta, bangunkan yuk pelan-pelan yuk kak. Sudah bangun kakak. Nah, sudah turun belum? Ya wes, adik ya, siap-siap sholat ya. Papa tungguin, santai aja yuk. Pinter kok adik sudah gede. Apa copot nak? Oh, kok dibenak no mama, copotin di sini, benak no, dipegangi. Iku bisa dibenak no sama peniti itu. Yuk. Agrabinta, oh kecamatan itu. Kecamatan Agrabinta, Desa Mekarsari. Oke. Ke kampungnya jauh di sini. Ke kampung yang rami Domaret Alfamart gitu jauh. 15 menit. 15 menit lagi. Wih, pinter ya Dek, sholat eh. Wih, dibelikan mukena bagus kok. Khusus untuk di si Pinky ya Dek. Kan kalau mau lihat nih ya. Iya, aduh asik ya. Ya asik pak. Tempat tidurnya juga mantap, gak usah sewa hotel ya kan. Asik gak bagus pak, merasa di hotel pak daripada beli Pajero mahal-mahal sempit ya kan? Ya.
Chef, mau coba, Chef? Lihat-lihatin. Modifikasi ini, Bapak. Modif 4x4, mau di dalamnya nih. Iya. Ini berapa bawa anak gitu, Pak? Bawa istri itu? Iya, ini sama anak istri nih. Oh, Bapak asli dari Riau gitu? Ya, Kepulauan Riau. Ya. Mau ke itu loh, Pak. Ke Cidaun, terus ke arah Ciwede itu. Oh iya, ini anak Ringgul. Anak Ringgul itu ya? Kan ntar di Cidaun ada pertigaan tuh. Kalau dari sini ke kiri, ke atas. Itu arahnya mau ke Bandung gitu. Oh, oke, okay, oke. Saya kan kalau pulang ke sana, jalur sana. Saya yang pengen sebenarnya lewat situ loh, Pak. Apa namanya yang air terjun, yang viral itu, yang rumahnya siapa itu? Mbah Jajang. Oh, Mbah Jajang. Ya, Mbah Jajang. Ini tadi aku terpaksa bohong sama bapak-bapak itu, guys. Tahu nggak kenapa? Bapak-bapak itu pendukung Persib. Nanti kalau tahu aku dari Malang, tuh berbahaya, guys. Sudah ngomong suruh bubarin Arema tadi tuh. Saya terpaksa ngakunya dari Kepulauan Riau. Bahaya nih, Persib sama Arema itu musuhan, guys. Jadi ya, terpaksa bohong loh, Bapak, Dik. Kakak dengar tadi katanya suruh bubarkan Arema tadi. Terus gak berani sudah apa-apa. Aku dari Malang, berbahaya. Kita makan habis ini, Dik. Ditahan dulu, Dik. Pada belum makan ini, guys. Kakak wis luwe ora enggak? Makan berapa kali kita sehari tadi? Enggak ada makan, makan roti tok. Ya Allah. Makannya langsing-langsing ya, Dek. Bapak ngicipin aja nasi kuning. Habis mana kali ngicipin? Enggak, dibuang tadi sebagian. Alah, Mas Siti. Kok Mama ikut ngicipin? Alah, ngicipin, Sa. Nah. Masa? Bapak paling setengah habis. Bapak tiga, Mama secuil. Berarti Bapak Siti itu apa sendi buang? Bapak berarti setengah. Enggak, masih ini ada kalau sendi buang. Tinggi tanjakan ini lagi, kedua ini. Apa? Tanjakan? Rame sih, tanjakannya tinggi. Itu sangat rame sih. Oh iya, iya. Setia kawan ini, semua menemani Bapak ini ya. Tadi malam? Tadi malam. Kan kita istirahat nanti, paling kita jam 10 sudah tidur nanti malam. Berarti aku jam 9, jadi tidur banget tidur. Yo, masa gak ditemani Papa? Apa kemarin Mama kalau bangun siang? Gara-gara tidur malam. Walaupun tidur sore, ada ya bangun siang. Masih alasannya tidur malam. Bener tak? Iya tak, Man? Malam ini apa makanya bangun siang gitu? Tahu lah.